Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadis hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah azza wa jalla, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai curahan nikmat kepada kita. Hingga siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke tempat ini, ke masjid yang dimuliakan Allah, tempat kita menajat, tempat kita beribadah, dan tempat kita bersilaturahim dengan kaum muslimin yang lainnya. Maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan yang paling besar dan paling utama, nikmat iman dan Islam. Demikian pula nikmat ilmu dan nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang dua antara ini adalah yang Rasul sampaikan, nikmatan nikmat gunung pihi makasih minan nas asihat wal wal. Dua kenikmatan yang banyak sekali manusia tertipu dengannya, itulah nikmat kesehatan dan kesempatan. Oleh karena itu, sebagai wujud syukur atas nikmat-nikmat Allah tersebut, maka mari kita tingkatkan ketakwaan kita kalau dengan sunnah dan takwa. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu hai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Abdullah bin Mas'ud memberikan tafsiran makna kalimat ittaqullah wa tuqati. Yang pertama adalah ayyutu'a pada yusuf, kita mentaati Allah dengan tidak memaksiatinya. Yang kedua ayyutu'a pada yufar, kita mensyukuri berbagai nikmat Allah dengan tidak mengukurinya. Arti syukur dalam pengertian menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, tidak dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga ayyutu'a pada yusuf, kita mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dalam keadaan bagaimanapun. Orang yang bisa dengan tidak merupakannya sedikit pun. Oleh karena itulah, amba Allah yang maju pada bukan Allah Zalzala, mari kita jaga, kita tetap jaga ketakwaannya sampai pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itulah, satu ketika di mana Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan, waditu anni laqitu ikhwani, aku cinta, aku rindu ingin berjumpa dengan ikhwan. Ikhwanku adalah saudara-saudara. Para sahabat heran dengan pernyataan Rasul demikian, maka mereka serentak bertanya, awalaisa dan ibadah, bukankah kamu semua adalah ikhwanku? Maka Rasul menjawab, antum ashabi, kalian semua sahabat-sahabatku. Walakinna ikhwani, tapi maksud dengan ikhwanku adalah alladzina amanu bi wa lam yaruni, itu orang yang beriman kepadaku, orang mereka pun pernah berjumpa denganku. Ini artinya orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, kami belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, itulah dimulai dari para tabi'in, para tabi'in, kemudian para tabi'in tabi'in, dan terus sampai kita sekalian sampai pada hari kiamat nanti. Orang yang beriman kepada Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang disebut oleh Rasul saudara-saudaraku, yang Rasul itu kepada mereka. Maka janganlah kita berusaha untuk jadi ikhwan Rasulullah SAW. Dan kata-kata ikhwan ini adalah bukan dari segolongan, bukan dari satu kelompok, bukan dari satu komunitas, tapi kata ikhwan ini adalah merupakan ungkapan Rasul langsung bahwa Rasul rindu kepada mereka yang menjadi saudara-saudaranya. Maka oleh itu janganlah pernah kita mengelompokkan kata ikhwan ini. Inilah ikhwan saya, itu bukan ikhwan saya. Inilah kelompok saya, menjadi ikhwan saya, tapi itu bukan kelompok saya karena bukan kelompoknya. Nah ini adalah sesuatu yang bahaya.
Karena Allah semata berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ittabu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ikhwanukum fiddin. Maka apabila mereka bertobat, kemudian mereka mendirikan salat, lalu mereka menunaikan zakat, wa ikhwanukum fiddin. Maka itulah ikhwan kalian dalam Islam. Jadi ikhwan kita adalah orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah, senantiasa mendirikan salat, senantiasa menunaikan zakat, maka itulah ikhwan kita. Lalu kita evaluasi, adakah kita termasuk ikhwan Rasulullah SAW? Mari kita lihat dari kualitas tobat kita, kualitas sholat kita, dan kualitas zakat kita. Karena hakikatnya, apabila tiga hal ini kita wujudkan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah akan menjamin kehidupan kita, dan Allah akan melimpahkan rezeki yang luar biasa. Rezeki dalam pengertian, baik rezeki dalam pengertian fisik ataupun non-fisik, baik dalam pengertian materi atau iman tadi, itu sebenarnya akan memberikan kepada orang-orang yang menjaga tiga perkara tadi. Senangnya sebab tobat kepada Allah, menyesal istighfar. Jadi surat An-Nisa' ayat ke-10-12, dengan banyak istighfar Allah akan limpahkan rezeki. Kemudian yang kedua, dengan perbaiki sholat. Sholatnya dalam keadaan senangnya menjaga keikhlasan. Hidupkan sholat berjamaah, menjaga kehusuan, tumanina, rapat sholat di dalam sholat berjamaah, dan diaplikasikan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah berfirman di surah Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan kepada keluargamu dengan sholat, wastamin 'alaiha, dan sabar atas perintah sholat tersebut. Sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam mendirikan sholat, tidak sebenarnya, tidak asal-asalan, tapi senantiasa memperhatikan rukun dan syaratnya, dan dijaga kualitas sholat itu sendiri. Maka Allah berjanji, la nas'alu rizqan, kami tidak akan minta rezeki kepadamu. Nahnu narzuqka, kami lah yang minta rezeki kepadamu. Wal akibatu min taqwa, dan kebaik. Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Hamba Allah, jamaah jumat yang dimuliakan Allah azza wajalla. Maka mari kita evaluasi. Boleh jadi selama ini, kalau kita masih bertemu dengan kebingungan, seringkali akar dengan kesusahan, itu bertanda mungkin ada yang harus kita benahi. Terutama tadi di kualitas tobatnya, karena jika tobat adalah baik tidak menimpa perkara seperti disebutkan dari An-Nisa ayat 125-126, tobat ada menempatkan perkara ini. Yang pertama dengan menyesal atas segala kealpaan, segala kesalahan, segala perkataan, segala tindakan, segala perasaan dan pikiran yang keliru yang menyalahi Allah dan Rasul. Lalu kita bertobat untuk kembali kepada Allah dan Rasul. Kita merasakan kesalahan tersebut dan kita berusaha untuk tidak kembali kepada kesalahan. Yang kemudian yang kedua, waslahu, lakukan perbaikan-perbaikan, meningkatkan kualitas amal, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ilmu. Itulah bukti tobat seseorang. Yang kemudian ketiga, waqtasimu billah, memegang teguh kepada Allah, istiqomah dalam kebenaran, walaupun mungkin banyak rintangan, tantangan, rayuan, bahkan godaan, dia tetap bertahan dalam kebenaran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang terbizi, yati alnas di zaman akan datang pada manusia satu zaman, as-sabiru fihim, orang yang sabar di tengah-tengah mereka, ala dini atas agamanya, kalau kau diri ala jamri, saat pelaksanaan gudang bara api. Orang yang sabar di tengah-tengah mereka, memegang kebenaran di tengah banyaknya fitnah, kalau kau diri ala jamri, laksanaan gudang bara api. Bara api kalau kita pegang panas, tapi apabila kita lepaskan, dia akan mati. Oleh demikian pula orang yang memegang sunnah Rasulullah SAW, dia yang sama di tengah banyaknya fitnah, dia pun akan merasakan hal yang sama demikian. Oleh karena itulah, bersyukurlah Allah jika Allah memberikan kita keimanan dan keislaman itu merupakan tanda Allah sayang kepada kita semua. Kemudian kita menjaga kualitas sholat kita. Hendaknya sejak ini jangan pernah lagi kita menunda-nunda sholat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Penuhilah azan, penuhilah panggilan Allah SWT. Karena dalam Al-Quran hanya dua kriteria apabila orang tidak memenuhi panggilan Allah. Kalau dia tidak sakit, tidak uzur syar'i, tidak karena hujan, tidak karena lain-lain, hati karena malas, maka dua kriteria dalam Al-Quran. Pertama disebut An-Nisa 122, disebut orang-orang munafik, orang yang tidak memenuhi panggilan sholat berjamaah, dia orang-orang munafik. Atau disebut Al-Maidah 58, disebut orang-orang yang layaqilu, orang yang tidak berakal, atau orang yang gila. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam ini, jangan sampai kita termasuk orang yang munafik, orang yang tidak peduli dengan panggilan sholat, maka kita akan mendapat dua kriteria tadi. Kita menjadi orang munafik dalam pandangan Allah, atau menjadi orang yang gila. Mau tidak tidak. Yang ketiga adalah menunaikan zakat.
Menunaikan zakat adalah merupakan keharusan, kewajiban bagi setiap muslimin yang sudah memiliki harta sampai batas nisab. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Bila tidak, ia akan termasuk golongan orang yang musyrik. Wa wailul musyrikin alladzina la yu'tuna zakat. Kecelakaan bagi orang musyrik itu orang yang tidak menunaikan zakat. Maka dari saat ini kita banyak saksikan orang-orang yang tidak peduli dengan perintah ini. Pada di masa Rasulullah SAW, orang yang tidak bayar zakat akan punah. Bahkan di masa Rasulullah SAW terjadilah diperangi orang-orang yang tidak bayar zakat sampai mereka bertobat. Nah, mari kita benahi yang ini. Yang pertama, kasih banyak bertobat kepada Allah. Kualitas tobat kita jaga setelah kita menjaga tobat dengan islah dan ikhlas. Memperbaiki dan buka tubuh, lalu ikhlas dalam islah. Amalkan islah dengan penuh ikhlasan, bukan karena simpulan, bukan karena sihat, bukan karena jabatan, bukan karena pandangan manusia. Kita harus semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Taala. Maka insya Allah dengan kita menjaga kualitas sholat kita, menjaga kualitas sholat kita, menjaga zakat kita, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita dilindungkan olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita ikhwan Rasulullah dan semoga jumpa dengan beliau di surga nanti. Barakallahu li wa lakum. Wa nafa'ni bima fihi min al-ghaibi. Aku wa bi rasulillahi wa rahmatullahi.